Selamat datang di channel Om Sun TV. Teman asik, belajar fisika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Om Sun, kembali kita bertemu pada review soal-soal fisika Persiapan UTBK SBMPTN tahun 2021, part 3. Pada part 3 ini kita akan membahas model-model soal UTBK untuk pokok bahasan teori kinetik gas, termodinamika, gelombang mekanik, bunyi, dan optika fisis. Mari kita mulai pada pembahasan untuk pokok bahasan teori kinetik gas. Soal-soal yang sering keluar pada ujian SBMPTN atau UTBK untuk pokok bahasan teori kinetik gas seringkali berkisar tentang hukum-hukum gas dan persamaan gas ideal. Bagaimana modelnya? Mari kita buka satu persatu. Nah, di sini disaksikan di layar soal untuk model teori kinetik gas terkait dengan hukum-hukum gas. Di sini disebutkan bahwa suatu gas ideal dengan volume 273 cm3 Mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius. Gas tersebut kemudian dipanaskan pada tekanan konstan hingga suhunya 30 derajat Celcius. Pertambahan volumenya mendekati Nah, di sini mari kita identifikasi informasi yang ada di dalam soal. Yang pertama, kita identifikasi proses dari gas ini, yaitu di sini disebutkan bahwa Tekanan gas konstan artinya prosesnya adalah isobarik atau proses pada tekanan konstan. Nah, sekarang kita lihat informasi lainnya. Di sini ada kata mula-mula, kita ganti keadaan mula-mula ini menjadi keadaan satu, kemudian pada keadaan satu volume gas ini saya sebut V1 sama dengan 273 cm3 kemudian suhunya atau suhu T1 sama dengan 20 derajat Celcius nilainya ini kalau kita tambahkan dengan 273 akan menghasilkan nilai 293 kelvin atau 293 kelvin nah sementara pada keadaan 2 kita hanya mempunyai informasi suhu saja, yaitu 30 derajat Celcius. Sehingga di sini T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Kalau kita tambahkan dengan 273, maka nilainya adalah 303 Kelvin. Nah, apa yang ditanyakan di dalam soal? Yang ditanyakan di dalam soal adalah pertambahan volume. Sehingga di sini, yang ditanyakan adalah delta V yang nilainya sama dengan V2 saya kurangi dengan V1 seperti ini nah prinsip apa yang kita gunakan tentunya adalah prinsip hukum gas yaitu formulasinya adalah PV saya bagi dengan T sama dengan konstan nah di sini disebutkan bahwa prosesnya adalah isobarik sehingga kita juga bisa menyatakan kembali nilai P nya dihilangkan sehingga yang tersisa adalah V per T sama dengan konstan. Dengan demikian maka kita dapat menyatakan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita cari nilai V2. V2 nya adalah T2 dibagi T1 dikali dengan V1. Maka, kita dapat menyelesaikan delta v menjadi v2. Saya kurangi v1. Masukkan nilai v2 hasil formulasi baru ini ke dalam persamaan delta v, yaitu t2 dibagi dengan t1. Saya kali v1 dikurangi v1, sehingga hasilnya masukkan nilai-nilai dari masing-masing variabel ini, t2 adalah 303 Kelvin. 303 saya bagi dengan 273. Kemudian V1 nya adalah 273. Saya kurangi 273. Sehingga kalau angka-angka dalam perhitungan ini kita selesaikan. Kita akan memperoleh nilai sebesar 9,3 cm kubik. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam opsi A, B, C, D dan E tidak ada nilai 9,3 cm3. Tetapi di dalam soal disebutkan bahwa pertambahan volumenya mendekati sehingga nilai yang paling mendekati dengan 9,3 cm3 ini adalah 10 cm3. Dengan demikian, soal nomor 1 untuk Teori kinetik gas ini jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu tentang model yang menggunakan persamaan gas ideal. Mari kita baca soal ini bersama-sama ke dalam sebuah balon yang awalnya berisi 1 liter gas ditambahkan gas yang sama sehingga volumenya menjadi 1,2 liter dan masa gas di dalam balon menjadi satu setengah kalinya. Jika suhu gas tetap, rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya adalah Mari coba kita identifikasi informasi di dalam soal. Yang pertama, kita identifikasi proses di sini. Prosesnya, kalau kita baca di dalam soal, terjadi pada suhu tetap, artinya prosesnya isotermis. Nah, kemudian di sini ada dua keadaan gas, seperti soal nomor satu tadi, keadaan pertama atau keadaan satu, kemudian keadaan kedua atau keadaan akhir. Pada keadaan satu diketahui volume gas 1 atau saya tuliskan V1 di sini. Nilainya adalah 1 liter. Ini 1 liter. Kemudian kalau kita lihat ada informasi lain di dalam keadaan satu yaitu tentang massa gas. Saya sebut saja massa gas pada keadaan 1 adalah M1 dan nilainya bisa kita katakan sebagai M. Kemudian pada keadaan 2. Pada keadaan 2, V2-nya berubah menjadi 1,2 liter. Jadi di sini saya tuliskan V2-nya adalah 1,2 liter. Nah bagaimana dengan masanya? Di sini disebutkan masa gas di dalam balon menjadi setengah kalinya. Jadi di sini M2-nya sama dengan 1,5 M. Nah, kemudian apa yang ditanyakan di dalam soal? Di sini ditanyakan di dalam soal adalah rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya. Boleh kita tuliskan. Yang ditanyakan adalah delta P dibagi dengan P1. Dan kalau kita formulasikan ulang menjadi P2 saya kurangi P1 saya bagi dengan P1. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Seperti disebutkan di awal bahwa soal ini merupakan soal yang menggunakan formulasi tekanan atau formulasi persamaan gas ideal yang dinyatakan sebagai PV sama dengan NRT. Oke. Nah, kemudian kita tinjau keadaan dari masing-masing P, V, n, R, dan T ini untuk keadaan 1 dan keadaan 2. Dengan demikian kita dapat menuliskan menjadi P1 V1 ini akan sama dengan n1 R1 T1. Kita bagi dengan P2 V2 ini akan sama dengan kita bagi dulu akan sama dengan n1 eh maaf n2 R2 T2 yang kemudian kita dapat menyatakannya ulang menjadi P1 V1 dibagi dengan P2 V2 karena N di sini adalah jumlah mol yang formulasinya dapat kita nyatakan kembali menjadi M1 dibagi dengan masa molekul relatif gas. Kemudian R-nya adalah tetapan gas yang nilainya adalah R. Dan kemudian t1-nya saya katakan saja t, karena nilai t1 dan t2 sama karena prosesnya merupakan isotermis. Dengan demikian, pada bagian yang kedua kita juga dapat menyatakan menjadi m2 dibagi dengan m dikali dengan r dibagi dengan t, sehingga persamaan di ruas kanan ini nantinya dapat kita nyatakan hanya dengan M1 per M2 saja karena nilai M masa molekul relatif tetapan gas dan T ini dapat dihilangkan karena saling membagi. Sehingga persamaan ini dapat kita nyatakan menjadi P1 V1 dibagi dengan P2 V2 sama dengan M1 dibagi dengan M2. Nah, setelah kita memperoleh persamaan ini, maka kemudian kita coba memasukkan nilai dari masing-masing. Saya tuliskan saja ke sini. Ini menjadi P1 nilai volume ke satunya kita tuliskan saja dengan 1 liter. Satuannya kita tiadakan dulu. Kemudian dibagi dengan P2 Volume keduanya adalah 1,2 liter, 1,2 liter sama dengan m1-nya adalah m dan m2-nya adalah 1,5 m. Dengan demikian, maka kita dapat memperoleh hasil perhitungan yaitu p2 sama dengan 1,5. Saya bagi dengan 1,2. Saya kalikan dengan P1. Ini kalau saya nyatakan ulang, menjadi 5 per 4 P1. Dengan demikian, kita dapat menghitung delta P menjadi P2 yang nilainya adalah 5 per 4 P1. Di sini kita tuliskan 5 per 4 P1. Saya kurangi dengan P1 dibagi dengan P1 dan hasilnya tentunya 5/4 P1 ini sama dengan 4/4 4. sehingga di bagian atas ini kita memperoleh 1/4 P1 saya bagi dengan P1 kita coret sehingga hasilnya adalah 1/4 di sini 1/4 dan 1/4 ini sama dengan 0,25. Dengan demikian, jawaban dari soal nomor 2 tentang teori kinetik gas ini jawabannya adalah A. Nah, sekarang coba kita lanjutkan pada pembahasan model-model soal UTBK untuk pokok bahasan termodinamika. Pada pokok bahasan termodinamika seringkali kita akan ketemu dengan model-model soal yang menanyakan tentang usaha dari grafik PV atau grafik tekanan terhadap volume dan juga permasalahan tentang mesin Carnot. Coba kita selesaikan beberapa soal terkait dengan pokok bahasan termodinamika ini. Kita lihat di layar tampil soal untuk termodinamika nomor satu. Di sini disebutkan bahwa suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada diagram PV berikut. P-nya pada sumbu vertikal, yaitu dengan nilai atau dalam satuan 10 pangkat 5 pascal, sedangkan V-nya atau volumenya pada sumbu horizontal dalam satuan meter kubik. Nah, kalau kita lihat di dalam soal, di sini ditanyakan semuanya dalam usaha, 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 dan usaha. Sehingga kita semua nanti akan diminta untuk menyelesaikan nilai dari usaha untuk masing-masing keadaan ini. Oke, kita selesaikan dari pernyataan nomor satu. Di sini disebutkan usaha dari A ke B adalah 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Nah, sekarang kita lihat dari proses A ke B, maka kita dapat menentukan usahanya adalah WAB. Dan nilainya tentu akan sama dengan luas bidang di bawah kurva AB ini. Sehingga bidang di bawah kurva AB ini adalah bidang A, B, D, E, A. Yang tiada lain adalah luas bidang trapesium. Sehingga di sini adalah trapesium A, B, D, EA. Kalau kita ingat, persamaan luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar. Dalam hal ini adalah panjang AE atau EA ditambah BD atau DB. Kemudian dikali dengan setengah tinggi. Dalam hal ini adalah setengah dikali panjang C ke B ini. Sehingga kita bisa menyelesaikan soal ini atau usaha pada proses AB ini adalah dengan menjumlahkan EA dalam hal ini adalah 2. Saya tambahkan dengan DB dalam hal ini adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat 5 pascal. Kali 10 pangkat 5 pascal. Dikali dengan setengah tinggi. Setengah kali CB. Setengah dikali CB. Panjang CB adalah 0,2 dikurangi 0,1. 0,2 dikurangi 0,1 dalam satuan meter kubik. Sehingga nanti, usaha dari A ke B ini, ketika kita menghitung hasil angka-angka yang berada di dalam persamaan ini, nilainya kita peroleh 15,000 joule atau kita nyatakan dalam eksponen yaitu 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Dengan demikian, pernyataan nomor 1 ini benar karena di sini disebutkan 1,5 kali 10 pangkat 4 hasil perhitungan juga 1,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Sekarang kita selesaikan nomor 2. Usaha dari B ke C. Dari B ke C. usaha dari B ke C, kalau kita lihat di situ tekanan gas tetap yaitu 1 kali 10 pangkat 5 pascal. Sementara terjadi perubahan volume dari 0,2 meter kubik menjadi 0,1 meter kubik. Dengan demikian, maka kita bisa menyelesaikan usaha dari B ke C ini adalah P delta V. P-nya adalah 1 kali 10 pangkat 5 pascal. Kemudian dikali delta V nya adalah 0,1 dikurangi 0,2 satuannya dalam meter kubik. Kalau ini kita selesaikan maka hasilnya adalah minus 1 kali 10 pangkat 4 Joule. Dengan demikian pernyataan ini salah karena hasil perhitungan menunjukkan 1 minus 1 kali 10 pangkat 4 sementara di dalam pernyataan 0,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 yaitu WCA atau usaha dari C ke A. Kalau kita lihat proses dari C ke A merupakan proses isokorik karena di sini tekanannya tetap sehingga kalau kita selesaikan maka usahanya adalah P kali delta V karena tekan tekanannya tertentu berubah sementara volumenya tetap maka di sini dapat kita nyatakan seperti ini misalnya V nya adalah 0,1 dikurangi 0,1 maka tentu hasilnya adalah 0 dengan demikian, kalau kita lihat di pernyataan hasilnya juga 0, maka pernyataan 3 benar. Oke, kita lihat nomor 4. Usaha neto. Usaha neto. Usaha neto pada proses A, C, A ini adalah sama dengan luas segitiga A, B, C, A. Dengan demikian, maka kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita tuliskan setengah, alasnya kita sebut saja BC ini, maka nilainya adalah 0,2 saya kurangi 0,1 dalam satuan meter kubik, kemudian tingginya adalah CA. Yang tiada lain adalah selisih 2 dengan 1 dikalikan 10 pangkat 5 hasilnya tentu adalah 1 kali 10 pangkat 5 oke e, dengan demikian maka poin 4 ini kalau kemudian kita selesaikan hasilnya adalah 5000 Joule yang sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 Joule dan kalau kita lihat Pernyataan 4 tidak sama, sehingga pernyataan 4 salah. Dengan demikian, maka jawaban dari soal ini adalah B. Kita lanjutkan sekarang pada pembahasan soal nomor 2. Oke, sekarang kita lihat perhatikan grafik PV mesin Carnot berikut. Jika kalor yang diserap Q adalah 10.000 Joule, maka besar usaha yang dilakukan mesin Carnot adalah Kalau kita lihat di dalam diagram PV ini, maka kita memperoleh informasi T1 atau suhu tinggi 800 Kelvin dan T2 atau suhu rendah 400 Kelvin. Sementara kalau kita lihat di sini Kalor yang diserap oleh sistem ini adalah Q1 dan tentunya Q1 adalah 10.000 Joule dari informasi yang ada dalam soal ini. Nah, sekarang apa yang ditanyakan di dalam soal? Yang ditanyakan di dalam soal ini adalah usaha atau W. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan soal ini kita memerlukan persamaan efisiensi mesin Carnot persamaan efisiensi. Kalau kita tuliskan, formulasinya adalah efisiensi itu sama dengan usaha dibagi dengan kalor yang diserap oleh sistem. Kalau kita formulasikan dalam bentuk lain, maka nilainya ini adalah 1, saya kurangi T2 dibagi dengan T1. Nah, kalau kita masukkan data-data yang ada di dalam soal kepersamaan bagian ini, maka kita bisa tuliskan seperti ini. W dibagi dengan 10.000. Satuannya kita tiadakan dulu untuk memudahkan perhitungan dan menghemat tempat. Ini akan sama dengan 1. Saya kurangi T2-nya adalah 400. Dalam satuan Kelvin kita tiadakan dulu. Dibagi dengan 800 kita coret, kita coret. Maka hasilnya adalah W saya bagi dengan 10.000 sama dengan 1 saya kurangi dengan setengah. Maka W dibagi dengan 10.000 ini sama dengan setengah. Dengan demikian W adalah setengah dikali dengan 10.000. Satuannya dalam Joule maka hasilnya adalah 5.000 Joule. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah C. Nah, sekarang kita coba lanjutkan pada pembahasan model-model soal UTBK untuk pokok bahasan gelombang mekanik. Pada pokok bahasan gelombang mekanik seringkali ditanyakan soal-soal terkait permasalahan persamaan simpangan pada gelombang berjalan dan besaran-besaran fisis gelombang stasioner. Nah, Mari kita coba selesaikan beberapa model soal terkait gelombang mekanik. Kita lihat dari mulai soal nomor satu. Pada soal nomor satu disebutkan bahwa sebuah gelombang berjalan mempunyai persamaan simpangan Y sebagai fungsi X dan T 0,08 sin 10 px dikurangi 8 pt dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Pernyataan yang benar adalah, nah sekarang kita coba identifikasi permasalahan yang ada di dalam soal. Kita coba formulasikan kembali persamaan ini. Kalau kita tuliskan kembali di sini, Y XT sama dengan 0,008 sinus 10 PX saya kurangi dengan 8PT. Oke, ini kita kasih kurung. Kemudian kalau kita ingat kembali, persamaan gelombang sebagai fungsi X dan T secara umum dinyatakan sebagai berikut. YXT ini sama dengan A sinus KX. K ini adalah bilangan gelombang dikurangi dengan omega T. Omeganya adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Nah, dengan demikian kita memperoleh data bahwa A atau amplitudo dari gelombang ini adalah 0,008 dalam satuan meter tentunya karena di sini Y dan X dalam satuan meter. Kita tuliskan 0,008 meter. Kemudian kalau kita lihat di sini k atau bilangan gelombang nilainya adalah 10 pi. Karena di sini kx, di sini 10 px. Sehingga bilangan gelombang atau k-nya adalah 10 pi. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini juga omega atau kecepatan sudut dari gelombang ini dapat kita tentukan juga sebagai 8 pi kita lupa satuan. Di sini K adalah meter pangkat min 1. Kemudian omega adalah radian per sekon. Oke, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan pertama ini adalah kecepatan. Kecepatan gelombang. Kalau kita ingat bahwa kecepatan gelombang itu adalah hasil bagi antara omega dengan K atau kecepatan sudut dengan bilangan gelombang. Kalau kita lihat tadi, kecepatan sudutnya adalah 8 pi radian per sekon dibagi dengan K-nya adalah 10 pi meter pangkat min 1. Dan ini kalau kita selesaikan hasilnya adalah 0,8 meter per sekon. Kita lihat pernyataan 1 gelombang 0,8 meter per second dan ternyata benar sekarang kita lanjutkan pada permasalahan nomor 2 di sini yang ditanyakan adalah frekuensi gelombang kalau kita ingat bahwa Omega atau kecepatan sudut nilainya adalah perkalian antara 2pi dengan frekuensi sehingga frekuensi adalah hasil bagi kecepatan sudut dengan 2pi kalau kita lihat tadi di data omeganya adalah 8 pi radian per sekon dibagi dengan 2 pi ini kita coret maka yang tersisa adalah 4 hertz sehingga pernyataan 2 benar kita lanjut ke permasalahan yang ketiga permasalahan yang ketiga yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda kalau kita ingat, bilangan gelombang k adalah hasil bagi antara 2pi dibagi dengan lambda. Dengan demikian, maka lambda sama dengan 2pi dibagi dengan k. Kalau kita lihat data di sini, k nya adalah 10 p meter pangkat min 1, sehingga di sini lambda sama dengan 2pi dibagi dengan 10pi meter pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 0,2 meter. Dan kalau kita lihat di pernyataan 3, panjang gelombangnya adalah 0,2 meter. Sehingga pernyataan 3 benar. Sekarang kita selesaikan permasalahan yang keempat. Di sini disebutkan simpangan pada titik sejauh 10 meter dari titik asal sehingga di sini x-nya sama dengan 10 meter. Pada saat t sama dengan 100 sekon sehingga di sini t-nya sama dengan 100 sekon adalah 0,004 meter. Nah, sekarang kita memasukkan nilai x dan t ini ke dalam persamaan simpangan sehingga y untuk x10 dan t100 ini sama dengan 0,008 sinus. Kita masukkan 10 pi dikali x-nya 10 meter, kemudian dikurangkan dengan 8 pi kali t-nya 100 meter 100 sekon. Sehingga ini nanti kalau kita selesaikan ini akan menjadi 0,008 sinus min. 700P, karena di sini genap atau NP, maka ini sama dengan 0, sehingga hasilnya 0,008 dikali dengan 0, jawabannya adalah 0, sehingga simpangannya pada X sama dengan 10 meter dan T sama dengan 100 second adalah 0, sehingga pernyataan nomor 4 salah. Baiklah, sekarang kita coba selesaikan untuk soal tentang gelombang mekanik nomor 2. Di sini disebutkan bahwa persamaan sebuah gelombang stasioner pada tali di titik yang berjarak X dari ujung pantul adalah Y sama dengan 12 cos PX sin pi per 4 T. Dalam hal ini Y dalam cm, X dalam meter, dan T dalam sekon. Kemudian yang ditanyakan di sini Jenis pemantulan oleh ujung tali, kemudian amplitudo dari ujung pantul, kemudian letak perut kedua dari ujung bebas, serta cepat rambat gelombang. Sekarang kita coba identifikasi persamaan simpangan gelombang stasioner ini. Di sini dituliskan y sama dengan 12 cosinus px sinus p per 4t. Nah, kalau kita coba formulasikan sebuah persamaan gelombang stasioner dalam bentuk umum, kita dapat mempunyai dua persamaan bentuk umum, yaitu yp sama dengan ap cosinus omega t dan Yp sama dengan ap sinus omega t. Formulasi yang pertama adalah untuk gelombang stasioner oleh pemantulan ujung tetap. Kemudian, formulasi yang kedua adalah simpangan gelombang stasioner untuk pemantulan oleh ujung bebas. Dengan demikian, kalau kita lihat persamaan ini pada bagian terakhirnya adalah dalam sinus. Sehingga ini memenuhi persamaan yang kedua, yaitu YP sama dengan AP sinus omega T, di mana AP adalah amplitudo gelombang stasioner yang dalam soal ini adalah 12 cosinus px. Nah, Kemudian, kalau kita urai kembali dari persamaan ini, kita bisa memperoleh nilai-nilai terkait gelombang stasioner ini, yaitu K atau bilangan gelombang adalah Pi, dalam satuan meter pangkat bin 1, di sini dapat kita peroleh dari nilai ini yaitu nilai koefisien yang berada dalam cosinus px. Kemudian omega atau kecepatan sudutnya adalah pi per 4 radian per sekon. Pi per 4 ini kita peroleh dari nilai koefisien t yang terdapat di dalam sinus pi per 4 t. Baiklah kita kemudian selesaikan satu persatu dari permasalahan ini. Tadi, untuk permasalahan yang pertama, sudah jelas bahwa gelombang stasioner tersebut dihasilkan oleh tali ujung bebas, sehingga pernyataan yang pertama benar. Sekarang, kita coba ke permasalahan yang kedua: amplitudo di titik yang berjarak. 0,25 meter dari ujung pantul adalah 6 akar 2. Di sini maksudnya kita ditanyakan AP atau amplitudo dari gelombang stasioner yang memenuhi persamaan 12 cosinus px. Di sini 0,25 meter adalah x-nya sehingga kita masukkan saja ke persamaan ini. 12 Dikali cosinus pi saya kali dengan 0,25. Sehingga kalau kemudian kita selesaikan, maka di sini hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Sehingga pernyataan 2 benar. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Di sini dituliskan. Letak perut kedua dari ujung bebas berjarak 1 meter. Kalau kita ingat kembali, letak perut dari pemantulan ujung bebas memenuhi persamaan x sama dengan 2n kali seperempat lambda. Karena di dalam soal tidak diketahui nilai lambda atau panjang gelombangnya, maka kita dapat menentukannya dari bilangan gelombang K ini. Sehingga di sini kita dapat tuliskan ulang 2N dikali seperempat kemudian dikali dengan 2 pi per K. Oke. Kita coba masukkan nilai-nilai berdasarkan data yang ada di dalam soal. Untuk perut kedua artinya N sama dengan 1. Sehingga kita masukkan 2 dikali 1 dikali 1 per 4. Kemudian dikali 2 pi saya bagi dengan K nya adalah pi juga. Sehingga kita bisa selesaikan. 2 dikali 2, 4 dibagi dengan 4. Sehingga di sini 4 per 4, pi dibagi pi, maka hasilnya adalah 1 meter. Dengan demikian, pernyataan nomor 3 ini benar. Oke, kita lanjutkan pada permasalahan yang keempat. Yaitu cepat rambat gelombang. Seperti pada gelombang berjalan, maka cepat rambat gelombang stasioner memenuhi persamaan V sama dengan omega per K. Di sini omeganya adalah pi per 4 radian per sekon dibagi dengan K nya adalah pi meter pangkat min 1. Dengan demikian maka di sini hasilnya adalah seperempat meter per second Atau kalau kita nyatakan dalam desimal maka hasilnya adalah 0,25 meter per second Dengan demikian kalau kita lihat maka pernyataan 4 benar. Oleh karena itu, soal nomor 2 ini jawabannya adalah E, yaitu 1, 2, 3 dan 4 benar. Baiklah, sekarang kita coba lanjutkan pada pembahasan model soal UTBK untuk gelombang bunyi. Pada soal terkait dengan gelombang bunyi ini seringkali kita ditanyakan beberapa soal yang berhubungan dengan frekuensi dan panjang gelombang pada dawai dan pipa organa. Kemudian juga ditanyakan seringkali terkait dengan taraf intensitas bunyi. Nah, kita coba selesaikan beberapa soal pada materi gelombang bunyi. Di sini pada soal yang pertama disebutkan bahwa seutas dawai dengan panjang 0,5 meter dan massa 10 gram ditegangkan dengan gaya sebesar 200 newton. Di sini kita bisa tuliskan bahwa L-nya adalah 0,5 meter. Kemudian masanya atau M sama dengan 10 gram. Ini kalau kita ubah ke dalam satuan kilogram, hasilnya adalah 0,01 kilogram. Nah, sementara 200 Newton ini kita bisa notasikan sebagai F 200 Newton. Nah, apa yang ditanyakan di dalam soal? Yang ditanyakan di dalam soal adalah kecepatan gelombang, kemudian panjang gelombang pada nada atas pertama, kemudian panjang gelombang maksimum dan frekuensi nada dasar dawai. Kita coba selesaikan permasalahan yang pertama. Yaitu kecepatan gelombang. Kalau kita ingat bahwa kecepatan gelombang pada dawai memenuhi persamaan V akar dari tegangan dibagi dengan mu. Atau mu ini adalah masa tiap satuan panjang. Sehingga persamaan V ini dapat kita formulasikan ulang menjadi F saya bagi dengan M. Di sininya adalah L. Dengan demikian kita bisa memasukkan nilai-nilai F. L dan M berdasarkan data di dalam soal. Sehingga di sini kita tuliskan 200 dalam satuan Newton dikali dengan 0,5 dibagi dengan 0,01. Sehingga ini kalau kita selesaikan hasilnya adalah 100 meter per sekon. Dengan demikian pernyataan satu benar. Kita lanjutkan pada pernyataan yang kedua atau permasalahan soal yang kedua. Yaitu panjang gelombang dawai pada nada atas pertama. Kita coba gambarkan permasalahan nomor 2 ini. Kalau ini ada dawai kemudian dipetik maka akan membentuk nada dasar F0. F0 ini kalau kita gambarkan dalam bentuk gelombang stasioner bentuknya kurang lebih seperti ini. Sehingga kalau kita menentukan panjang gelombangnya, maka di sini kita lihat bahwa ini setengah lambda atau setengah panjang gelombang sama dengan panjang tali. Di sini adalah panjang tali ya. Maka kemudian kita bisa menentukan lambdanya itu sama dengan 2L. Nah, Kemudian setelah nada dasar, ini akan terbentuk nada atas yang pertama atau keadaan harmonik yang kedua, yaitu kurang lebih seperti ini. Kalau kita tuliskan ini adalah frekuensi ke-1 dan kalau kita lihat di sini adalah satu gelombang sehingga satu gelombang itu sama dengan lambda, lambdanya sama dengan panjang tali. Oke, dengan demikian maka kalau kita lihat panjang gelombang dawai pada nada atas pertama bukan dua kali panjang dawai, tetapi sama dengan panjang dawai. Dengan demikian, pernyataan yang kedua ini salah. Kita lanjut pada permasalahan yang ketiga, yaitu panjang gelombang maksimum nada dawai. Di sini disebutkan 1 meter. Mari kita periksa. Kalau kita lihat, di sini nada dasar setengah lambda sama dengan L. Di sini nada atas yang pertama, maka lambda sama dengan L. Kalau kita lihat kecenderungannya, di sini nilai panjang gelombangnya menurun. Dengan demikian maka pada nada dasar ini terjadi panjang gelombang maksimum. Dengan demikian maka lambda maksimum sama dengan lambda pada nada dasar atau lambda 0 sama dengan 2L. Kalau kita lihat L nya adalah 0,5 meter maka kita bisa tuliskan di sini 2 x 0,5 meter dan hasilnya adalah 1 meter. Dengan demikian, pernyataan nomor 3 benar. Oke, kita lanjutkan pada permasalahan yang keempat. Pada permasalahan yang keempat, ditanyakan frekuensi nada dasar dawai. Di sini adalah F0. Dengan demikian, kalau kita ingat formulasi frekuensi, maka kita harus mengingat bahwa frekuensi adalah hasil bagi antara kecepatan dengan panjang gelombang. Kalau kita lihat, di sini kecepatannya ditentukan pada nomor satu, sehingga kita tuliskan di sini 100 meter per sekon. Kemudian lambdanya adalah lambda 0, yaitu panjang gelombang pada nada dasar. Dengan demikian, ini hasilnya adalah 100 meter per sekon dibagi dengan nilainya lambda 0 tadi adalah 1 meter, maka f0-nya adalah 100 Hz. Dengan demikian, maka pernyataan 4 salah. Sehingga yang benar adalah pernyataan 1 dan 3, maka jawaban dari soal ini adalah B. Oke, sekarang kita coba lanjut pada contoh soal tentang gelombang bunyi yang kedua. Oke, okay. di sini disebutkan bahwa 10 buah trompet identik menghasilkan taraf intensitas bunyi 80 desibel ketika dimainkan di suatu ruangan. Jumlah trompet yang sama agar menghasilkan taraf intensitas bunyi 90 desibel adalah. Nah, di sini mari kita tuliskan data-data yang ada di dalam soal ini. Kalau kita lihat di sini 10 Berarti di sini n1 sama dengan 10, kemudian taraf intensitas untuk sejumlah n1 ini adalah 80 dB. Nah, sekarang bagaimana dengan n2? N2-nya ini justru yang ditanyakan di dalam soal. Nah, tetapi di dalam soal ada taraf intensitas untuk sejumlah n2 yaitu 90 dB. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Kalau kita ingat kembali permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan formulasi taraf intensitas untuk sejumlah n2 dari sumber bunyi ini sama dengan taraf intensitas dari sejumlah n1 sumber bunyi ditambah dengan 10 log N2 dibagi dengan N1. Dan kita masukkan nilai-nilainya. TIN2 adalah 90 dB, TIN1 adalah 80 dB, ditambah dengan 10 log N2-nya kita tanyakan, dibagi dengan N1-nya 10 maka kita selisihkan 90 dan 80 ini menjadi seperti ini. Oke. ditambah 10 log n2 dibagi dengan 10. Maka di sini hasilnya 10 sama dengan 10 log n2 dibagi dengan 10. Ini kita coret. Dengan demikian maka log n2 dibagi dengan 10 sama dengan 1. Artinya, N2 dibagi dengan 10 sama dengan 10. Dengan demikian, N2 sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Dengan demikian, maka soal ini mempunyai jawaban A. Sekarang kita coba lanjutkan pada pembahasan model-model soal untuk optika fisis. Soal-soal UTBK tentang optika fisis seringkali menanyakan masalah-masalah terkait interferensi celah tunggal dan celah ganda, dan juga seringkali menanyakan masalah-masalah tentang difraksi kisi. Mari kita coba berlatih beberapa model soal tentang optika fisis. Kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama disebutkan bahwa berkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 7 meter dilewatkan melalui sepasang celah sempit yang terpisah pada jarak 3 kali 10 pangkat min 5 meter, membentuk pola interferensi pada layar sejauh L sama dengan 2 meter dari celah tersebut. Jika percobaan dilakukan di dalam air yang indeks biasnya 4 per 3, maka jarak antara dua garis terang yang berdekatan adalah, nah coba kita identifikasi data-data yang diketahui di dalam soal ini. Kalau kita lihat di sini, diketahui panjang gelombang ketika dilewatkan di dalam udara yaitu saya tuliskan saja di sini adalah lambda U, artinya panjang gelombang cahaya monokromatis ini di udara, nilainya adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter, terus ini 6 kali 10 pangkat min 7 meter, kemudian diketahui juga lebar celah, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 meter, di sini saya tuliskan saja D, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian L di sini adalah jarak layar ke celah. Di sini L adalah jarak layar ke celah. Saya tuliskan 2 meter. Kemudian indeks bias air. Saya tuliskan saja Na sama dengan 4 per 3. Nah, bagaimana dengan indeks bias udara. Kalau kita ingat, indeks bias udara, saya tuliskan saja NU, ini nilainya adalah 1. Nah, sekarang apa yang sesungguhnya ditanyakan di dalam soal? Kalau kita lihat, yang ditanyakan di dalam soal sesungguhnya adalah delta Y ketika berada di dalam air. Apa maksudnya delta Y? Ini adalah jarak antara dua pola terang berdekatan dari hasil interferensi cahaya monokromatis yang melalui celah ini. Ini saya tuliskan saja di sini misalkan terang ke satu, di sini terang kedua atau terang ke nol dengan terang ke satu. Ini adalah delta y. Tetapi di dalam air. Kemudian kalau kita ingat persamaan jarak antara dua garis terang di dalam interferensi memenuhi persamaan delta y sama dengan lambda l dibagi dengan d. Tetapi ketika kita berbicara di dalam air maka lamdanya bukan lagi lambda atau panjang gelombang ketika cahaya berada di udara, tetapi kemudian kita menentukan delta y dari delta atau lambda a. Nah. Artinya, sebelum kita menggunakan persamaan ini, kita harus menentukan terlebih dahulu panjang gelombang cahaya ketika berada di dalam air, yaitu lambda a. Bagaimana caranya? Tentunya dengan prinsip pembiasan. Kalau kita ingat, terdapat persamaan yang menyebutkan bahwa na dibagi dengan nu, ini akan sama dengan lambda u dibagi dengan lambda a. Maka kalau kita mencari lambda A, ini nilainya adalah NU atau indeks bias udara dibagi dengan indeks bias air, saya kali dengan panjang gelombang cahaya di udara. Kemudian kalau kita selesaikan, maka lambda A sama dengan NU-nya adalah 1 dibagi dengan 4 per 3 Kemudian dikali dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter, dan ini kalau kita hitung hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 7 meter, sehingga nilai lambda ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan delta y, sehingga delta y sama dengan lambda A nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 7 dalam satuan meter kemudian saya kali dengan jarak celah ke layar yaitu 2 meter dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 5 meter perhitungan ini kalau kita selesaikan akan menghasilkan nilai 3 kali 10 10 pangkat min 2 meter atau 0,03 meter sehingga jawaban dari soal ini adalah A oke sekarang kita lanjutkan pada model soal yang kedua oke pada model soal yang kedua ini disebutkan bahwa seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5000 angstrom mengenai kisi yang terdiri atas 10000 celah per sentimeter. Garis terang orde pertama diamati terjadi pada sudut 30 derajat. Jika kedua ujung kisi ditutup sedemikian rupa sehingga cacah celah yang dilewati cahaya tinggal 5000, maka pada sudut 30 derajat akan diamati. Nah, di sini coba kita identifikasi permasalahan. Kalau kita lihat, panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 5000 angstrom. Oke. Kemudian konstanta kisinya atau saya tuliskan dengan n itu sama dengan 10000 celah per sentimeter. Kemudian teta ini sama dengan 30 derajat. Oke, kalau saya katakan lagi atau kita kembali urai bahwa di sini keadaan sebelum dan sesudah ditutup, artinya kisi sebelum dan sesudah ditutup kedua ujungnya, maka kita nyatakan teta ini adalah teta 1 sama dengan teta 2, karena di sini juga 30 derajat, di sini 30 derajat ini sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang ketika kita memperoleh soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya tentunya kita harus mengingat persamaan pola garis terang pada difraksi kisi. Kalau kita ingat persamaannya memenuhi persamaan ini, d sin theta sama dengan n lambda. Kemudian D-nya kita ganti dengan 1 per N sinus theta sama dengan N lambda. Kemudian N, kita urai lagi, N sama dengan 1 per N besar dikali sinus theta per lambda. Nah, sekarang kita coba identifikasi permasalahan. Apa yang terjadi ketika kita menutup sedemikian rupa kedua ujung kisi? Maka yang terjadi, penutupan ini tidak mengubah tidak mengubah n. Kemudian kita lihat kembali bahwa teta juga tetap atau sama dengan sebelumnya. Kemudian panjang gelombang yang digunakan juga sama. Maka dapat dikatakan bahwa n ini pada keadaan 2 juga sama dengan n pada keadaan 1. Nah, sekarang kita lihat, di soal disebutkan bahwa garis terang orde pertama artinya n1 sama dengan 1. Oleh karena itu, karena menutup kedua ujung kisi tidak mengubah n teta dan lambda maka N2 sama dengan N1 sama dengan 1. Dengan demikian, jawaban dari soal tentang optika fisis yang kedua ini adalah A. Baiklah, kita berada di sesi akhir dari pembahasan model-model soal UTBK SBMPTN tahun 2021 part 3. Nah, mudah-mudahan apa yang Om Sun jelaskan kali ini dapat dimengerti sehingga kita dapat meraih kesuksesan di dalam ujian nanti yang sesungguhnya. Salam sukses dan sampai ketemu kembali pada review soal-soal fisika persiapan UTBK SBMPTN part 4.